What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Basketball for you. Basketball is fine. It's very, very, very entertaining. But that's good basketball. And I think, I believe, as we all do, like, you're going to get the same test until you pass it. I swear. We're in the same position last year. And we can do it. I know that we will do it. We got to go on the road and win in a very, very, very tough environment. What a time to be alive! Oh my god, gue setuju banget dengan statement G Butler. Ini adalah basketball at its finest, guys. Gila sih, bener-bener gak ketebak endingnya dan juga entertaining banget. Boong sih kalau tadi nonton game 6 terus lo gak tihir bunga game-nya. Karena emosi kita tuh dimainin banget sih di beberapa detik terakhir itu. Dan kacau lah, pokoknya game 6 kacau banget. Baik-baik, gue Ricky Padilla dan kita kembali di kelas timeout hari ini. Hari Minggu, semoga masih pada semangat untuk nonton timeout-nya hari ini. Dan gue masih gak percaya sih kalau Derrick White bisa melakukan put back dan lepasnya on time, guys. 0.3 seconds, man. That was wild, yo. Dan kita semakin dekat, guys, dengan sejarah baru. Apakah kita akan mendapatkan sejarah baru di NBA? Oh my god, I cannot wait sih untuk game 7 nanti ini. Dan of course, kalian mungkin kesini ingin melihat pendapat gue tentang isu yang lagi panas di IBL sekarang ini. Of course, tentang insidennya Brandon Francis dan juga Ikram Fadil. Akhirnya IBL setelah kita tunggu-tunggu. Oh my god, tapi gue mau jatuh ngomongin IBL. Akhirnya mereka mengeluarkan sanksi untuk Brandon Francis yang kena 2 game suspension dan juga Ikram Fadil yang katanya kena teguran keras. Penasaran gue teguran keras itu apa? Tapi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas timeout hari ini. Dan sebelum itu, guys, of course, special shout out, special thank you kepada Om Dike Lesmana yang hari ini. Wah, gila sih, akhirnya mimpi gue tercapai juga untuk goal gue 1500 member di channel ini. Gila sih, ini semua berkat Om Dike Lesmana yang hari ini memberikan 200 gift untuk member baru. So I really appreciate Om Dike Lesmana. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan doa terbaik Om Dike Lesmana. Gila sih, gue harus masukin dia ke Hall of Fame sih untuk time out sih. Gue harus tulis namanya kayak di sini. But once again, thank you so much to Om Dike Lesmana. I really appreciate the support selalu untuk channel ini. Dan of course, thank you so much kepada semua time out geng yang udah malam-malam hari Minggu ini sambil nungguin MU ya. Sambil nungguin MU mau menang lawan Fulham ya, nonton time out. Mungkin jam 11 malam kali baru naik time out-nya, but really appreciate everybody. Jangan lupa untuk kasih likes karena kita akan membahas topik yang panas di IBL. Tekan dulu, guys, tombol like-nya, semoga bisa 1000 likes hari ini. So, once again, thank you so much guys for tuning in. Kalau gitu, langsung kita mulai kelas hari ini. Dan of course, ngomongin NBA terlebih dahulu di mana I'm still in disbelief, guys. This shit was crazy, yo. Seperti Jason Tatum gue, reaksinya pas melihat Derrick White yang bisa pas banget, guys, 0.3 detik untuk bisa menyelamatkan seasonnya Celtics hari ini. Dan Boston Celtics memperpanjang sedikit lagi, apakah bisa comeback beneran dari ketinggalan 0-3 setelah hari ini bisa menyamakan series ini jadi 3-3 setelah menang 104-103 atas Miami Heat. Satu game lagi, guys, apakah akhirnya there's a first time for everything kan katanya. Apakah akhirnya rekor NBA akan menjadi 1 dan 150? Wih, gila sih, tapi ini terbayar ya. Kita habis nonton Denver lawan Lakers yang ada night-night, jadi kena sweep 0-4 Lakersnya. Sekarang ini kita mendapatkan series yang kita udah benar-benar harapkan sih di Final Conference NBA sekarang ini. Member gue yang fans Miami Heat sejati yaitu Aldian Rizky, gue yakin di rumahnya lagi panas dingin, tegang, menunggu game 7 itu dia. Dia pasti nontonnya stress banget sih, tapi ini ending tergila sih menurut gue sejak playoff 2019 kali ya, dimana Kawhi lawan Philadelphia 76ers, itu juga dia game 7, dia 3 pointnya mantul-mantul dulu dari corner. Dan di game itu ada Jimmy Butler, yang Jimmy Butler 2 kali nih merasakan nyesek sekali kalahnya, walaupun sekarang ini masih alive, dia masih ada game ke-7. Tapi tadi menurut gue, bener-bener emosi kita dimainin banget sih, apalagi di 3 detik terakhir itu, pas Boston sempat unggul 2 poin, Al Horford, oh my god, man, he made a big blunder sih dengan nge-foul Jimmy Butler di garis 3 poin. Tapi gue harus kasih kredit juga ke Jimmy Butler, dia itu kan tahu ya, kalau timnya lagi ketinggalan 2 poin, dia tuh aware banget loh, dia aware banget, sadar banget untuk bisa kakinya di belakang garis 3 poin sih. Itu bener hebat menurut gue sih, di sepersekian detik itu dia bisa mikir itu. And yeah, itu di foul, itu that was really bad foul dari Opa Horford. Tapi kita juga harus kasih kredit kepada Boston Celtics dan juga Joe Mazzulla, yang dengan pintar dia men-challenge
foul tersebut, karena kalau dia nggak challenge itu mungkin sangat krusial sekali kesalahannya. Kenapa gue bilang gitu? Karena saat di challenge kan wasit itu review foulnya kan. Nah itu dia tambahin waktu tuh. Kalau nggak salah dari 2,1 detik menjadi 3 detik. Itu 0,9 detiknya berharga sekali untuk Derek White menurut gue. Tapi gila sih, walaupun Jimmy Butler udah di ice sama Boston Celtics dengan challenge tersebut, tapi dia dengan tenang main masih bisa masukkan 3 free throw dan membuat Miami Heat unggul 1 poin. Dan di situ, di poin itu gue udah mikir, wah ini kayak Celtics ke NBA Finals. Kira-kira kita tahu kan flashback tahun lalu Jimmy Butler gagal 3 point di stadion yang sama itu. Dan gue mikir, wah ini kayak saatnya Jimmy Butler bisa membalikkan keadaan untuk Miami Heat ya, membawa Miami Heat lolos ke NBA Finals. Tapi ternyata itu semua salah, walaupun Jimmy Butler sudah mengingatkan, one stop guys, we need one stop. Tapi kadang-kadang itu kenapa lah kita cinta banget sama NBA, kenapa nih kita tiap pagi bangun nonton NBA, karena endingnya gak ketebak guys, endingnya bener-bener gak ketebak. Yeah, karena ternyata Miami butuhnya 2 stop guys. Nggak hanya 1 stop, mereka butuhnya 2 stop. Marcus Smart launch a quick 3 point shot. Derek White pinter banget sih. Dia nggak hanya nontonin bolanya aja ke ring, tapi dia attack the ring, the rim, and of course bolanya tiba-tiba ya, kalau orang niatnya baik dan juga emang pengen menang, akhirnya bolanya ke dia dong, dan dia put back, dia on time banget guys, 0,3 detik guys. Itu gokil banget sih. Man, that was like probably one of the greatest game winning putback I guess in NBA history. Dan itu mungkin hokinya dari Kuwait setahun dipakai. Dia pun juga gue rasa itu gila, gue gak kebayang sih badannya dia seperti apa ya setelah masukin putback itu. Pasti gila sih, bener-bener on cloud 9 banget menurut gue. Tapi that game winning putback menurut gue juga menyelamatkan Opa Horford dari dirujak sama fans Celtics. Gue gak kebayang sih kalau Celtics kalah tadi sih, pasti semua pada nyalainnya Al Horford. Karena Al Horford, aduh kacau banget lah itu foulnya tadi yang menjadi Butler. Tapi Al Horford ini ada sedikit cerita guys. Ada sedikit cerita katanya pas waktu lagi Celtics ketinggalan 0-3 dari Miami Heat, dia bilang ke Joe Mazzulla, kita gak usah nonton video, kita main golf aja. Dia main di Top Golf, dia ngajak-ngajak teammates-nya semua. Dan ternyata Opa Horford ini juga ada perannya untuk bisa Celtics comeback menjadi 3-3 sekarang ini. Dan ini seperti gue bilang, benar-benar crucial banget tadi challenge dari Joe Mazzulla. Apa gue jujur sempat meremehkan Joe Mazzulla ya. Maaf ya Joe Mazzulla, ternyata Anda pelatih yang not bad. Gue sempat meremehkan dia karena gue bilang, wah nih bener-bener di outcoach banget sama Eric Spoelstra. Tapi ternyata di 3 game terakhir ini strateginya dia dan juga motivasinya dia untuk Celtics luar biasa banget sih. Sebagai fans netral, gue jujur seneng banget sih melihat series ini menjadi 7 game. Walaupun gue main bilang, wah kayaknya udah 6 game lah, gak mungkin lah. Tapi ternyata Celtics pengen kita nonton satu game lagi di final conference. Semoga aja game 7-nya gak akan anti-klimaks ya guys. Semoga game 7-nya masih seru, intense, dan juga ditentukan di 1 ataupun 5 detik terakhir lah ya, paling enggak ya. Tapi Celtics tadi di kuarter keempat sebenarnya mainnya agak kendor ya. Mereka like Jalen Brown said, mereka main not to lose, tapi malah jadi nggak eksekusi offense mereka dengan baik gitu. Jadi dari menang 10 poin di 4 menit terakhir itu mereka kekejar man. Tapi seperti gue bilang, untungnya masih ada Derek White yang bisa menyelamatkan mereka hari ini. Derek White selesai dengan 11 poin, 6 assist, tapi of course tidak ada yang lebih besar dari putbacknya dia. Jason Tatum top scorer dengan 31 poin dan 12 rebound. Jalen Brown 26 points. Celtics padahal hari ini 3 poinnya lagi bapuk banget, paling ancur kalau kalah satu season ini. Dia 7 dari 35 atau hanya 20% saja. Kayaknya emang hokinya mereka sih, karena semua orang kan naratifnya semua, wah kayak Boston akan comeback nih, kayak sejarah baru. Richard Jefferson aja udah ngomong kayak Celtics akan menang 4-3. Jadi I think momentumnya udah mulai ke Celtics sih sekarang ini. Dan Jason Tatum di locker room pun juga hype banget ya pas menang itu, dia tangannya sampai kepalanya sampai, wah semangat banget lah, pokoknya dia udah gak sabar untuk balik ke Boston nanti untuk game ke-7. Tapi untuk Celtics, untuk Miami Heat itu nyesek banget sih kalah sih, asli. Gue penasaran sih mentalnya pemain Miami Heat seperti apa di game ke-7 nanti, karena itu menyakitkan banget ya. Karena lo bener-bener cuma 0,3 detik lagi sebelum ke NBA Finals, yo. Gila, men. 0,3 detik lagi lo bisa ke NBA Finals, man. Think about that, though. But, man. Itu pasti locker room-nya Heat tadi sih pasti quiet banget sih. Pasti silent banget locker room-nya Miami Heat. Tapi Jimmy Butler, though. Sayangnya tadi telat panas om Jimmy Butler. Baru 4 menit terakhir, dia tiba-tiba berubah jadi Himi. Sebelum itu ancur banget sih. Sebelum itu dia nembaknya 3 dari 19, guys. Hanya 11 poin. Jadi di 4 menit terakhir itu dia 13 poin untuk Miami Heat. Dia selesai hari ini dengan 24 poin. Tapi emang dia juga impact-nya besar ya di tempat yang lain ya. Dia impact-nya masih ada 11 rebound, masih ada 8 assist. Tapi menurut gue, kalau dia tadi jump shot-nya nggak off aja,
Kalau dia jump shotnya nggak off, mungkin hasilnya akan berbeda sih. Tapi kita harus kasih kredit juga kepada defense-nya Boston Celtics. Apalagi di paint area, ada Al Horford, ada Time Lord. Itu menurut gue Time Lord ya, Robert Williams membuat semua pemainnya hit susah banget untuk nyetak poin sih. Jadi impact-nya dia besar banget tadi di interiornya si Celtics. Tiap kali si Jimmy Butler mau layup, mau ngedrive juga itu selalu diganggu sama dia sih. Sehingga Jimmy Butler banyak juga miss layup hari ini. Hari ini hit digendongnya sama Caleb Martin dong. Gila, Caleb Martin dari awal udah on fire banget. Di hari ini selesai dengan stats yang gila banget, man. 21 poin, 15 rebound. My bro about to make some money though. Very soon, about to make some money. Si Caleb Martin ini, karena selama playoff ini, he's making a name for himself menurut gue. Tapi gara-gara Derek White, semua orang lupa dengan Duncan Robinson. Ni hao, Duncan Robinson. Duncan Robinson, gila sih. Dia ada 2 3 point yang menurut gue crucial banget tadi miss-nya untuk Miami Heat. Yang satu itu lagi transisi, beda 1 point sama dia angkat 3 point lu. Gila, men. Gue gak ngerti sih dia tadi. Emang mungkin agak kosong, dia mungkin juga PD aja kali ya. Karena dia selama series ini juga nembaknya lumayan bagus. Tapi menurut gue tadi dengan waktu yang masih banyak harusnya ditahan dulu sih. So that was a really bad shot menurut gue dari Duncan Robinson. Tapi orang lupa. Orang sudah lupa. Alex Spoelstra, tadi gue liat dari press conference-nya dia masih lumayan hype. Dan juga masih fokus banget untuk bisa bawa tim yang menang. Tapi semoga, seperti gue bilang, game ke-7 semoga gak tegang sih. Gak anti-klimaks sih. Semoga masih tegang. Dan gak seru, tapi gue gak kebayang sih tadi. Fans Celtics kayak apa tuh di rumah ya? Di rumah sih fans Celtics pada teriak-teriak semua, ada lompat-lompat semua sih pas dari kuat abis tip in itu sih. Jadi gue penasaran sih tentang hal itu sih. Kalau kalian tadi lompat-lompat dan teriak-teriak di rumah, please tulis di comment section di bawah. But untuk game 7, seperti gue bilang, biarkanlah tim yang terbaik yang menang. Dan yang penting game-nya seru, ditentukan sampai shot terakhir. Dan good luck kepada semua fansnya Boston Celtics dan juga semua fansnya Miami Heat. Sekarang kita akan masuk nih yang seru sekarang ini tentang isu panas di IBL sekarang ini. Dan sebelum gue bahas tentang insidennya Brandon Francis dan juga Ikram Fadil, gue mau disclaimer terlebih dahulu bahwa gue tidak membenarkan dan juga gue tidak mengsupport apa yang dilakukan oleh dua pemain ini. Semoga ini akan jadi pelajaran yang berharga juga untuk dua pemain ini. And feel free though untuk bisa berbeda pendapat dengan gue, karena of course gue kan hanya satu kepala aja. Gue gak mungkin punya perspektif yang sama dengan kalian semua. Gue pasti punya sudut pandang juga mungkin berbeda dengan kalian. So it's okay guys, it's fine untuk punya pendapat yang berbeda. Tapi jangan nge-hate ya, please ya guys. Nge-hate itu tidak baik guys. Tapi gue gak perlu kasih lihat lagi kalian videonya. Kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya Main Basket. Ada 2 video. Video pertama yang Brandon Francis nginjek Ikram, yang kedua Ikram seperti menjatuhkan badannya ke kakinya Brandon Francis. Hari ini akhirnya IBL juga sudah mengeluarkan sanksi, di mana seperti gue bilang Brandon Francis mendapatkan 2 game suspension. Dia akan miss lawan Rans hari ini, tapi hari ini digantikan sama Jared Shaw yang gila banget, 38 poin dan 16 rebound. Jared Shaw was balling today. And of course satu lagi menghalalkan Bumi Borneo. Sedangkan Ikram mendapatkan teguran keras dari IBL. Reaksi pertama gue cuma kayak, what the hell is teguran keras sih? I wonder what it was that. Kayak apakah dia dapat warning dari IBL kayak, oh kalau lu melakukan hal ini lagi, lu akan kena suspension ataupun denda, atau dimarahin beneran. Literally dimarahin sama salah satu orang IBL. Itu sih yang gue penasaran sih. Gue ngerasa tapi ya, gue ngerasa pertimbangan sanksi ini ya, ini kayak ditentuin sama netizen tau gak? Jadi IBL kayak baca komen netizen, terus kayak mikir, wah ini nih kayaknya Brandon nih, kayaknya harus dihukum nih. Kayak, karena gue lihat kok dari komentar-komentarnya di Main Basket kebanyakan pada menyudutkan Brandon Francis sih. Jadi itu kenapa gue ngerasa ini kayaknya based on that sih. Walaupun IBL bilang bahwa ini ada di buku peraturannya mereka untuk insiden ini. Walaupun gue jujur ngerasa kadang-kadang peraturan IBL dari tahun ke tahun tuh gak konsisten ya. Peraturan itu bisa berbeda-beda, kita pun juga gak tahu ya peraturannya itu bener atau gak, karena kan gak transparan juga. Dan kayaknya hal seperti ini pun juga jarang terjadi kan di IBL. Jadi mungkin mereka juga main banyak pertimbangan, banyak diskusi agar nggak salah mengambil keputusan. Kalau ditanya fair atau tidak untuk sanksi ini, kalau gue sih bilang nggak fair ya. Kalau gue pendapat gue bilang gue nggak fair, karena menurut gue kalau Brandon disuspend, arti Ikram harusnya disuspend juga. Tapi kita sekarang kan bahas dengan Brandon Francis terlebih dahulu. Gue nggak masalah dengan 2 game suspension dari Brandon Francis. Jelas kalau kita ngelihat videonya dia memang salah. Ini langsung kita ingetnya pasti Draymond Green dan juga Domantas Sabonis lah ya di NBA playoff kemarin ini. Draymond malah lebih parah nginjeknya. Domantas sampai cedera ribsnya. Itu pun dia cuma dapat 1 game suspension aja si Draymond Green. Tapi jadi kalau gue,
Memang kalau mungkin dari buku rule booknya si IBL kita udah gak bisa apa-apa sih. Tapi kalau menurut gue IBL kayaknya harus bisa menilai juga sih sendiri bagaimana insiden ini terjadi. Kalau gue kemarin bilang harusnya Brandon ini cukup satu game suspensionnya. Karena if Draymond gets one for that, harusnya Brandon Francis juga get one for that. Karena gue juga bingung sih. Banyak banget orang kayaknya nge-hate sama Brandon dan juga overreact banget sih tentang hal ini. Karena gue gak ngerti kenapa orang harus overreact tentang hal ini. Karena memang Brandon salah nginjek Ikram. Tapi ini gak kayak Brandon nginjek bijinya Ikram sih. Ataupun juga Ikram sampai cedera gitu. Ikram sampai gak bisa main lagi. Ini kan realitinya Ikram gak apa-apa dan Ikram masih bisa main lagi gitu. Jadi menurut gue harusnya Brandon Francis itu hanya satu game aja suspensionnya. Apalagi gue juga salut banget sama Brandon Francis. Cuman dia udah ke Instagram-nya dia, Instagram story, bahwa dia langsung mention loh. Dia langsung mention Ikram Fadil kalau dia itu, it was in the heat of the moment. Dia meminta maaf dan dia juga merasa bahwa dia salah. Dan dia nggak hate Ikram sama sekali. Itu dia bilang ini emang masalah kompetitif aja. Dia ingin menang pertandingan. Jadi menurut gue itu sangat gentleman sekali apa yang dilakukan sama Brandon Francis. Dan gak banyak pemain IBL yang mau melakukan hal seperti ini. Jadi itu kenapa gue appreciate banget Brandon Francis udah mau ngaku salah dan juga meminta maaf publicly menurut gue sih. Dan insiden kayak gini seperti gue bilang dan juga Brandon Francis bilang bahwa ini adalah in the heat of the moment, game-nya lagi seru, game-nya lagi tegang, game-nya intensitinya tinggi, mungkin wasit juga gak tegas. Jadi menurut gue, it's just nothing personal guys, nothing personal. Dan gue juga tahu Brandon secara personal juga, dia kan orangnya nggak dirty player. Kita nggak pernah tahu insiden hal-hal seperti ini juga sebelumnya. Dan gue shock banget. Orang-orang banyak banget yang main, Brandon harus disuspend 5 game, denda 20 juta. Menurut gue tuh, aduh, nggak banget sih kalau menurut gue, karena ya of course seperti gue bilang, kalau memang dia nginjek Ikram sampai cedera, okay, I understand harus 5 game suspension ataupun juga 20 juta mungkin di dendanya. Tapi kemarin kan hal itu tidak terjadi. Dan Brandon ini menurut gue perannya pun untuk IBL cukup besar season ini. Dia menurut gue, no disrespect to other imports menurut gue, tapi dia adalah import terbaik di IBL season ini. Lo bisa lihat dia naikin levelnya IBL, dia naikin levelnya Prawira Bandung. Dan lo tau lah, dia tuh ngerti banget cara entertain people, he knows how to work the crowd. Menurut gue emang mungkin dia juga tengil ya, dia tengil, dia juga suka trash talk, tapi kita harus biasa dengan trash talk guys. Gimana ntar lo mau nonton Dylan Brooks di Piala Dunia, kalau lo tadi trash talk kayaknya kagak kuat gini, baru trash talk sama Brandon Francis udah gak kuat gitu kan. Brandon tapi ini adalah pemain yang menurut gue, kalau hal dia top scorer mungkin sekarang ini untuk imports di IBL, dia kemarin pun juga hit the game winning 3-point shot untuk Prawira melawan BPJ. Gue gak tahu sih, gue gak ngerti kenapa orang bisa nge-hate Brandon Francis sih. Karena Brandon ya, lu kalau lihat dia abis game, lu ketemu dia di luar lapangan, tuh dia baik banget men. Dia tuh udah diusir sama si baju kuning. Baju kuning udah ngusir-ngusir, udah nyuruh dia naik ke bus. Dia marah loh. Dia bisa marah bilang, no, ini orang-orang ini udah nungguin gue lama. Mereka pengen foto, mereka pengen minta tangan sama gue harus layanin satu-satu. Bisa ngomong kayak gitu. Jadi, he's truly a good dude, man. He's truly a good dude. Menurut gue, gak pantas untuk kita nge-hate dia sampai segitunya sih. Karena he's giving us a lot, man. He's giving us a lot selain skills-nya dia. Mereka dia tuh baik banget dan juga menghibur kita. Menghibur kita itu adalah sesuatu blessing untuk kita, menurut gue ya. Jadi, kita tuh jarang-jarang banget di Indonesia dapat pemain asing yang bagus. Jarang, guys, yang se-level dia dan juga Ramon Galloway, menurut gue. Gue udah ngikutin IBL lama. Gue udah ngikutin dari zaman Kobatama. Oke, di zaman Kobatama mungkin dulu ada yang jago banget. Mungkin almarhum Bobby Parks, gitu. Tapi kalau di zamannya IBL, gue belum pernah melihat pemain import yang levelnya, star powernya, auranya, dan ngerti entertainmentnya seperti Brandon Francis dan juga Ramon Galloway. Jadi itu gue kenapa agak worry kalau banyak orang nge-hate. Kita tahu kita udah hilang Ramon nih, Ramon udah ke Liga Venezuela. Gue kenapa takut kalau orang baik yang nge-hate itu ntar yaudah mereka, oh ya gue next season gak mau main lagi di Indonesia karena sedikit toxic gitu. Community basketnya toxic. Kayak gak bagus untuk mental health gue.
baik-baik aja mental health kan. Baik-baik orang di sini Indonesia jarang ngomongin tentang mental health. Sedangkan mental health itu sebenarnya is a big issue untuk pemain basket. Tapi hopefully sih si Brandon cuek aja di hate sama sama netizen Indonesia ini. Tapi ya akan sangat sayang sih kalau kedepannya banyak pemain Asia yang mungkin takut main di Indonesia. Itu doang sih gue takutin sih, karena jujur gue pas lihat Ramon pergi dari Dewa, gue sedih sih, karena Dewa sekarang ini gue nonton IBL ya, gue terbang rela bayar keluar kota. Kayak kemarin gue ke Semarang itu gue habis kayak 3-4 juta, itu gue rela. Of course selain gue nonton Yesaya, Yuda, Arigi, tapi of course gue pengen nonton juga Ramon Galloway dan Brandon Francis. Itu adalah alasan gue kenapa gue mau pergi ke Semarang juga kemarin ini. Jadi gue harapkan kedepannya para netizen basket Indonesia ini bisa lebih show support, show love, daripada show hate sih. Kayak kita nge-hate orang juga gak ada gunanya sih menurut gue sih. But like I said, jujur aja sekarang ini hype-nya IBL itu udah mulai naik ya. Apalagi sebelum break mainnya, hype-nya IBL udah mulai naik. Jadi gue harapkan jangan sampai nih hype-nya IBL dirusak sama second account yang nge-hate gak jelas sih menurut gue sih. Jadi yeah, itu adalah sedikit view gue tentang insidennya Brandon Francis dan juga of course suspension dari IBL untuk Brandon Francis. So hopefully Brandon gak akan begitu lagi sih. Harapkan gue Brandon akan will show more good example lah, karena kan kita tahu banyak anak kecil juga yang nonton. Karena kita bilang Ikram kok gitu, kita bilang Ikram, so all love though untuk Brandon Francis. Ikram, kalau menurut gue harusnya dia at least kena satu game suspension. Apa yang dia lakukan menurut gue itu sangat bahaya sih. Mungkin orang punya view yang berbeda, ada yang bilang, oh iya dia kan lost balance. Nope, if you play basketball, you would understand this though. Lu bisa melihat bahwa Ikram itu melempar badannya ke arah dengkulnya Brandon Francis kemarin ini. Dan itu bisa menyebabkan either strain knee, ataupun kalau memang paling bahaya, kalau memang itu kena yang telak banget, itu bisa ACL kemarin ini. Tapi untungnya, puji Tuhannya, itu tidak kena dengkulnya Brandon Francis. Karena kalau di ACL, 1 tahun nggak main, guys. Dan kita akan kehilangan besar sebagai fans IBL pun. Sebagai fans IBL, kita akan kehilangan besar bila Brandon Francis tidak bisa melanjutkan seasonnya di IBL. Tapi Ikram, lu tau lah, gue I'm a big fan of Ikram. Gue selalu bangga-banggain Ikram. Gue selalu bilang bahwa Ikram ini adalah top 15 players in the IBL. Jadi gue kecewa juga. Gue jujur kecewa ngeliat Ikram main seperti itu. Tapi I understand he's a very young player. Very young player, belum bisa kontrol emosinya. Apalagi di game yang seperti kemarin itu kejar-kejaran. Dan juga dia habis diinjak juga sama Brandon Francis. Mungkin ada niat untuk kayak ngebales dikit. Jadi I fully understand why he did that juga. Tapi menurut gue, sebagai fansnya Ikram, gue berharap dia akan grow lebih mature ke depannya. Harus bisa lebih kontrol emosinya dia. Karena sayang kan, dia pemain muda yang berpotensi dan punya potensi talent yang untuk dia jadi bintang nantinya one day di IBL. Mungkin sekarang udah hampir jadi bintang juga di IBL. Dia juga udah jadi all-star kemarin ini. So he has to carry himself better sih. He has to carry himself better, karena lo gak mau dong kayak di label kayak, oh you're a dirty player, kayak gitu kan. Karena apalagi dia masih muda sekarang ini. Jadi gue harapkan dia introspeksi diri. Semoga juga ada obrolan dengan Coach Fabri Kepling, lalu juga dengan Coach Meldy, mungkin untuk bisa menuntun Ikram ke depannya untuk lebih baik lagi. Karena of course I admire Ikram, man. I think he is one of the smartest player juga, smartest young players in the Indonesia. Jadi gue harapkan ke depannya he will make better decision lah. Dan of course semoga aja dia akan memberikan love kembali kepada Brandon Francis dan nothing personal. Gua harapkan dua-duanya akan baikkan nantinya. Yang gua harapkan juga para fans show support lah kepada dua pemain ini sih, agar insiden seperti ini tidak terjadi lagi di IBL. Dan harapan gua selain pemainnya juga introspeksi diri, gue harapnya juga wasit ya. Well, I don't know kemarin siapa yang jadi wasit ya di game tersebut, but mereka harus lebih tegas sih. Mereka harus lebih tegas dan mereka tuh harus ngerti sih. Mereka tuh gak hanya wasitin sebuah pertandingan. Mereka juga harus lebih aware tim mana yang bertanding. Karena kedua tim ini udah ada sejarahnya. BPJ dan Prawira tuh udah ada sejarahnya. Lo kalau inget di piala, paling deket lah piala presiden lah.
lu bisa tahu di detik-detik terakhir, menit terakhir itu ada insiden antara Ikram dan juga Reza Guntara, di mana Ikram mendorong Reza Guntara. Jadi ini emang udah ada percik-percikannya lah, udah ada percikan-percikannya. Jadi wasit itu selain dia mewasiti sebuah pertandingan, they need to have a knowledge of the teams yang mereka wasitin, so mereka bisa adjust, so they can adjust all on how to officiate the game. Karena antara lu wasitin Prawira lawan Satya Wacana, lu akan wasitin ini beda antara Prawira melawan Dewa United ataupun juga Prawira lawan BPJ. Of course, lu harus lebih tight. Lu harus lebih tight dan lebih tegas karena lu harus bisa prevent. You have to prevent this kind of stuff. Kalau lu longgar, lu kayak gak tegas, lu kayak bingung call-nya, pasti pemain akan ngambil momen-momen dimana mereka bisa nyikat lawan. Itu udah pasti. Udah pasti. Jadi wasit ini juga butuh di review menurut gue ke depannya. So they have to be smarter, you see. They have to be smart, they have to know. Mereka udah wasitin pemain-pemain ini udah lama, and they know the characteristics of these players. So they have to know how to officiate the game according to the players and according to the teams. That's for me. I think itu bagaimana nantinya bisa menaikkan levelnya IBL dan juga levelnya wasit sih though. So lu gak cuma wasitin pertandingan aja sih, you have to know sih, pemain mana yang iseng, pemain mana yang gak iseng, tim ini sejarahnya apa. I feel like you have to know about that. IBL needs to let them know. Mungkin harus di briefing dulu wasitnya, harus inget ya, ini dulu ada masalah ini nih, so you have to watch out. Karena menurut gue main kalau misalkan wasit itu tegas dari awal, mereka kayak kasih technical foul langsung ataupun kasih ejection kepada Brandon Francis kemarin ini pas lagi injek. Menurut gue Brandon harusnya di-ejected. I think Brandon harusnya di-ejected kemarin pas lagi injek. So, they're letting all the players know, hey, we're not fucking around today. If you messing around, kalau lu mau coba iseng, kita either gonna attack you or we're gonna eject you. So, lu dari awal harus set that boundaries kalau we're not fucking around tonight, man. We're gonna be a referee tonight. We're gonna be a referee, we're gonna call it how it is. Kalau lu iseng, you're gone. You're gonna be gone. You know? Kalau menurut gue, kalau wasit bisa setegas itu, I think kemarin itu bisa di-prevent sih kejadian-kejadian yang lebih aneh lagi sih. So, itu menurut gue sih, tapi kita semua harus mereview diri kita sendiri semua lah. Pokoknya dari pemain, dari wasit, dari tim, semuanya. And IBL, hopefully IBL kedepannya bisa handle these things better. Hopefully bisa lebih cepat untuk mengeluarkan statementnya juga, gak selama kemarin ini. But sekarang ini kita mendingan balik, enjoying nonton IBL, apalagi kita udah mau playoff IBL. We're supposed to be hype about it, we're supposed to support IBL untuk masuk ke playoff. Hopefully kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di IBL, insiden-insiden seperti ini. Gue cuma takutnya di Bandung, oh my god, di Bandung Bali United lawan Prawira, lalu Dewa lawan Prawira, oh my god, that's gonna be crazy though. Semoga gak ada insiden-insiden aneh. Itu game harus tegas tuh, wasit harus tegas di game tersebut sih ya. But let's go back supporting our favorite player and our favorite team. Let's go SM. Oops. But once again, guys, itu aja sih dari gue untuk topiknya antara Brandon Francis dan juga untuk si Ikram Fadil. Hopefully they both learn from this mistakes. They both learn from this experience. They gotta show good examples juga untuk pemain-pemain lainnya. So yeah, man, no hard feelings, man. No hard feelings. Don't be too inilah overreact juga lah tentang insiden ini. So, selamat geng. Itu dulu dari gue. Hopefully you guys enjoy today's class. Jangan lupa untuk like, untuk comment, and don't forget to subscribe. And we'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.